Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Syam di kesempatan kali ini dalam Fundamental in 60 Seconds. Untuk data yang pertama, kita punya data dari Australia, yaitu adalah data Monetary Policy Meeting Minutes, sebuah projection atau sebuah meeting yang mana ini akan berpengaruh terhadap pergerakan mata uang dolar Australia. Dan untuk pada Selasa malamnya kita punya data dari Kanada yaitu CPI, dan ada beberapa data CPI yang akan dirilis ini berpotensi akan berpengaruh terhadap pergerakan market forex. Pada hari Rabu dini harinya kita punya data dari Amerika yaitu ada FOMC meeting minutes, dan ini juga biasanya berpengaruh cukup besar terhadap volatilitas pergerakan harga khususnya yang berpasangan dengan mata uang dolar Amerika. Dan pada hari Rabu malamnya kita punya data dari Amerika juga yaitu ada unemployment claims, dan untuk data ini diprediksi sedikit mengalami pengurangan atau penurunan, dan ini berpotensi untuk sedikit memberikan kenaikan untuk dolar Amerika. Dan pada jam 10 hari Selasa malam kita punya data dari Amerika yaitu ada revised COM consumer sentiment, dan ini diprediksi sedikit mengalami penurunan. Ini sebenarnya bisa memberikan dampak negatif terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika, tapi dalam skala yang cukup kecil. Dan pada hari Kamisnya kita punya data dari Euro yaitu PMI, dan untuk PMI dari Euro ini diprediksi stagnan atau tidak ada perubahan yang signifikan. Ini biasanya akan memberikan sentimen negatif terhadap pergerakan mata uang Euro. Masih di hari Kamis sore kita punya data dari Inggris yaitu PMI, dan untuk data PMI dari Inggris ini diprediksi sedikit mengalami kenaikan, dan ini berpotensi akan sedikit menguatkan mata uang pound sterling. Dan untuk data penutup di pekan ini kita punya data dari Amerika di hari Jumat malam yaitu PMI, dan untuk PMI dari Amerika ini diprediksi sedikit mengalami kenaikan, dan ini bisa memberikan dorongan positif terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika. Sekian data Fundamental in 60 Seconds bersama saya Syam kali ini, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.